Wah, dah cantik dah pokok bunga yang saya tanam. Ha, sayangnya saya kat pokok ni. Okey. Cikgu. Seronoknya cikgu. Saya tengah sedih ni cikgu. Eh, jangan sedih. Kenapa? Kenapa? Pokok saya ni lah saya baru je beli semalam tapi tak berbuah lagi cikgu. Macam mana ni saya nak je berbuah macam pokok tu? Oh, rupanya Syafiqah baru beli pokok ya. Baru je cikgu. Cikgu nampak pokok tu masih kecil lagi tau. Syafiqah. Ya. Sabar dulu. Sebenarnya pokok ni ada peringkat tumbesaran yang tertentu. Peringkat cikgu? Macam mana tu cikgu? Didik TV KPM. Hello, assalamualaikum dan salam sejahtera semua rakan-rakan. Anda sedang menonton rancangan Didik TV KPM bagi slot tahap 1 hari ini bersama Kak Syafiqah. Dan hari ini ya rakan-rakan, apa yang kita nak belajar? Kalau tengok di hadapan Kak Syafiqah ni, ada macam-macam kan? Dah macam taman dah. Tapi sebelum itu, jom kita perkenalkan dulu guru kita yang akan mengajar mata pelajaran hari ini, iaitu mata pelajaran sains. Jom kita saksikan profil beliau. Dah nampak kan siapakah gerangan cikgu kita? Tapi sebelum itu, Kak Syafiqah nak memperkenalkan dulu jurubahasa isyarat kita pada hari ini, iaitu Cikgu Zaharatul Azma Muhammad Kamal daripada SK Taman Bunga Raya 1 Bukit Beruntung, Selangor. Hai, assalamualaikum cikgu. Apa khabar? Baik. Okey, alhamdulillah. Terima kasih cikgu kerana berada bersama kami pada hari ini. Dan tidak lupakan cikgu kita pada hari ini, cikgu sains kita, iaitu Cikgu Suhaifi Muhammad Saad daripada SK Penyabung Mersing Johor. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Syafiqah sihat? Sihat cikgu. Cikgu dah lontarkan soalan tu terlebih dahulu. Cikgu sihat juga? Alhamdulillah sihat. Jadi, Syafiqah, saya kenalkan diri dulu saya boleh? Silakan cikgu. Baiklah, nama saya Cikgu Suhaifi bin Masad. Cikgu berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Penyabung Mersing Johor dalam subjek sains sekolah rendah. Terima kasih cikgu untuk pengenalan tersebut. Baiklah cikgu, hari ini mata pelajaran kita sains, tetapi apakah topik kita yang kita akan memberi fokus pada hari ini cikgu? Baiklah, kita akan tengok apakah topik kita akan teroka sama-sama topik yang bakal kita belajar pada hari ini. Sebelum tu, tadi kan sian saya tengok Syafiqah datang menangis kan. Betul, jangan menangis. Cikgu. Murid-murid kat rumah, tadi kakak Syafiqah kata kenapa pokoknya belum berbuah? Ya. Tapi cikgu cakap saiznya masih kecil lagi kan? Sebenarnya ianya bertepatan dengan apa yang bakal kita teroka hari ini, tajuk kita iaitu tumbesaran dan keperluan asas tumbuhan, Syafiqah. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, izinkan cikgu untuk membacakan dahulu apakah hasil pembelajaran yang bakal kita teroka pada hari ini. Silakan. Baiklah. Pada akhir siaran nanti, murid dapat menyusun 5 peringkat tumbesaran menggunakan kad gambar dan carta alir. Dan seterusnya yang kedua, murid dapat membuat kesimpulan keperluan asas untuk tumbesaran tumbuhan dengan menjalankan penyiasatan. Kita akan buat penyiasatan ya cikgu. Ya betul. Menarik. Baiklah, jadi Syafiqah, cikgu cakap tadi tumbuhan ini ada peringkat tumbesaran yang tertentu kan? Sekarang ni kat depan Syafiqah. Okey, cikgu nak sama-sama dengan anak murid di rumah kita lihat apakah peringkat tumbesaran bagi tumbuhan. Tumbuhan juga macam manusia tak Syafiqah? Dia akan bermula daripada bayi, manusialah. Bayi, kanak-kanak, remaja dan sebagainya. Kalau tumbuhan pun sama. Tumbuhan ini mula-mula akan membesar daripada biji benih. Macam kat depan Syafiqah tu. Syafiqah boleh tolong angkatkan sikit tak? Boleh cikgu. Terima kasih. Jadi peringkat bayinya cikgu. Ya, itu adalah peringkat biji benih. Okey, biji benih ini selalu ini adalah biji benih
Pokok apa dia agak-agak? Cikgu, kalau tengok dari sini kan macam pokok bendi. Okey, betul Syafika. Untuk pengetahuan murid-murid di rumah, ini adalah biji benih pokok bendi. Biji benih ini selalunya dia kecil, keras dan warnanya kadang-kadang tidak menariklah. Okey, baiklah. Okay. Syafika, kalau kita semai baik-baik biji benih ini, biji benih ini akan ke peringkat, membesar ke peringkat seterusnya. Nak tahu tak? Nak tahu cikgu, apa tu? Masih kat depan Syafika tu juga. Peringkat apa tu? Peringkat biji benih bercambah. Kalau tak lihat di situ, dah muncul, dah tunas. Kadang-kadang akar, pucuk keluar daripada biji benih tersebut. Kalau kita semai dengan baik, kita beri keperluan asas yang betul, jadi akan muncul tunas dan itulah peringkat biji benih bercambah. Okey, cikgu. Baik, seterusnya. Apabila biji benih bercambah, kalau kita jaga dengan baik dan seterusnya, selepas beberapa minggu, apa yang akan berlaku pada tumbuhan tersebut? Murid-murid, kalau nak tahu, tibalah kita ke peringkat tumbesaran yang ketiga, iaitu anak pokok. Itu depan yang tu. Yang ini ya cikgu? Ya. Kalau anak pokok ni Syafika, murid-murid di rumah, anak-anak pokok ini dia akan saiznya lebih kecil, rendah. Daunnya juga adalah daun yang kecil. Okey, jadi ini adalah anak pokok. Sama macam Syafika bawakan pokok tadi tu. Ya, cikgu. Lebih kurang je saiznya. Maksudnya, dia dalam peringkat bukan yang akhir lah ya, cikgu. Bukan. Okey, murid-murid, sebab tu cikgu cakap, Syafika, sabar dulu. Okey, sebab ini adalah peringkat anak pokok. Okey, cikgu. Baiklah. Faham? Baik, seterusnya, apabila kita jaga dengan baik, apa dah sebagainya kita beri keperluan asas yang betul bagi tumbuhan, anak pokok ini akan membesar lagi. Wah. Okey, akan membesar menjadi di hadapan ini menjadi pokok yang berbunga. Cantiknya. Wah. Bila dah berbunga. Macam di depan cikgu ni sebelah kanan, ini adalah peringkat pokok berbunga. Jadi kita lihat ada keluar bungalah dari pokok tersebut. Ya, cikgu. Okey. Dan saiznya juga jadi semakin tinggi. Daun dia juga akan jadi semakin membesar. Okey, Syafika? Okey. Baik. Kita jaga lagi, kita bagi dia sentiasa bertumbuh, dia akan beralih ke peringkat seterusnya. Iaitu peringkat pokok berbuah. Macam kat depan cikgu ni. Ini yang saya nak, cikgu. Ya, bukan Syafika. Saya pun tunggu pokok berbuah, betul tak? Okey, baik. Jadi ini adalah peringkat pokok berbuah. Syafika, kat mana ya buah ini adalah pokok apa ni? Cikgu, macam dari biji benih yang ini, pokok bendi ya, cikgu? Betul. Ini adalah pokok bendi dan ada buah bendi kat situ. Ada. Boleh Syafika tunjukkan kat mana? Kalau nak lihat dari mata kasar sekali tengok, susah nak cari sebab warnanya sama. Tetapi sebenarnya di atas, paling atas, ya, dia selari dengan dahan pokoknya. Betul, Syafika. Jadi ini adalah buah bendi. Buah bendi ni Syafika suka makan tak? Buat ulalaman? Suka, cikgu. Memang sedap makan dengan belacan. Baik. Jadi ini adalah peringkat tumbesaran pokok yang kelima, yang terakhir, iaitu pokok itu berbuah. Okey, baiklah. Jadi, peringkat tumbesaran bagi tumbuhan ini bermula daripada biji benih, kemudian kepada pokok biji benih bercambah, kemudian membesar lagi menjadi anak pokok dan seterusnya menjadi pokok berbunga dan yang terakhir sekali pokok berbuah. Jadi, itu adalah lima peringkat tumbesaran bagi tumbuhan. Wah, cikgu. Saya dah faham sikit-sikit ni. Bagus. Kalau Syafika dah faham, cikgu nampak murid kat rumah pun dah hangguk faham dah tu. Jadi, cikgu nak tanya. Okay. Nak bintang tak? Saya nak, cikgu. Kalau nak bintang, murid-murid kat rumah dan Syafika kena bantu cikgu untuk lengkapkan urutan tumbesaran tumbuhan melalui gambar dan perkataan yang berada di sebelah Syafika sebelah kanan tu. Okay. Boleh tak? Boleh, cikgu. Jom kita buat aktiviti ini bersama ya rakan-rakan yang sedang menonton. Okey, cikgu akan tengok ya. Okey, yang mula-mula sekali. Seperti yang kita lihat tadi gambarnya biji benih. Okey. Okey, biji benih ini namanya di sini. Okey. Right, sini. Wah, bagus. Okey. Nampak Syafika faham, bagus. Seterusnya pula cikgu, kita akan ke peringkat biji benih bercambah. Yang ini ya. Okey, tak apa, nanti kita betulkan. Okey, nanti kita betulkan. Baiklah.
Dan ini rupanya cikgu. Ya, betul. Sama tak dengan tadi yang kita lihat depan meja, okey? Kan, sama je kan. Jadi ini biji bening bercambar. Okey. Seterusnya cikgu. Ya. Okey, seterusnya kita ada jangan tengok. Mengelak pula saya kan. Okey, rakan-rakan, betul tak saya letak ni? Dia dah dia ada anak dia kecil. Dia dah besar sikitlah. Menjadi okey. Alright. Okey. Dan seterusnya cikgu, selepas ada anak pokok, dia akan berbunga cikgu. Okey, okay. Betul. Okey. Berbunga. Okey, pokok berbunga. Okey, kalau cikgu tengok ada biji bening, biji bening bercambah, anak pokok, pokok berbunga. Satu lagi, cepat. Satu lagi cikgu yang terakhir. Okay. Dia berbuah. Nak bintang cikgu. Jadi inilah hasil saya. Betul ke cikgu yang semuanya? Okey, baiklah. Jadi cikgu nak tepuk tangan dulu. Bagus. Cikgu Cemak, biji bening bercambar, anak pokok, pokok burma, pokok berbuah. Dan murid-murid di rumah yang dapat menjawab soalan sama, cikgu beri tepukan yang gemuruh. Dan Syafika, cikgu bagi satu bintang pada Syafika. Terima kasih cikgu, dapat juga bintang pada hari ini. Okey. Okey cikgu, sekarang ni kita dah belajar tentang peringkat ya murid-murid. Dan banyak lagi yang kita nak belajar selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Syafika. Oh, cikgu. Kenapa ni dari tadi asyik menangis je ni? Pokok saya, cikgu. Okay. Saya sayang sangat kat pokok ni tapi dia dah layu, cikgu. Saya tak tahu kenapa ni, cikgu. Dah layu? Cikgu rasa mungkin pokok yang Syafika tanam ini tak mendapat keperluan asas yang secukupnya. Keperluan asas? Keperluan asas tu apa, cikgu? Okey, baiklah. Kita nak tahu apakah itu keperluan asas? Sebenarnya, tumbuhan memerlukan keperluan asas untuk terus hidup dan subur. Kalau kita nak tahu apakah keperluan asas yang perlu tumbuhan dapat, mari kita jalankan satu penyiasatan, nak tak? Okey, cikgu, jom. Okey, kita nak tengok apakah keperluan bagi tumbuhan ini. Tapi sebelum tu cikgu akan mainkan video dan cikgu nak Syafika tolong teliti, murid-murid tolong teliti video ini baik-baik kerana kita akan tengok apakah penyiasatan yang bakal dilakukan oleh murid kita ini. Jom kita tengok. Baiklah cikgu, kita telah saksikan murid-murid kita melakukan penyiasatan ya cikgu. Apakah itu penyiasatan tersebut? Okey, baik. Kalau kita lihat dalam video tadi tu, murid kita telah melakukan penyiasatan terhadap empat tumbuhan yang sama jenis, okey, dan sama saiz tetapi dalam keadaan yang berbeza tau. Jadi kat depan cikgu ni Syafika. Ya. Cikgu dah letakkan keputusannya selepas 2 minggu. Apa yang berlaku pada tumbuhan ini? Ada tumbuhan A, ada tumbuhan B, C dan D. Jeng-jeng-jeng dalam kotak. Okey, misteri. Okey, baiklah. Kita jalankan penyiasatan ini dan inilah keputusannya dan cikgu nak dalam masa yang sama murid-murid di rumah dan Syafika tolong lengkapkan jadual penyiasatan keperluan asas bagi tumbuhan yang berada di sebelah kanan Syafika tersebut. Boleh Syafika? Boleh sebab cikgu. Nanti kalau dapat lengkapkan dengan betul, cikgu nak bagi satu bintang. Dapat bintang. Okey, baiklah cikgu. Okey, baiklah. Jadi, okey.
Jadi kita lihat pokok A terlebih dahulu. Okey. Okey, pokok A tadi tu macam dalam video, pokok itu diletakkan di bawah cahaya matahari di kawasan terbuka. Ya. Ah, jadi dapat tak cahaya matahari? Dapat, okay. Cikgu. Ah, kalau dapat, ah, tandakan right di situ. Okey. Bagus, Syafika. Ya. Baik, seterusnya. Pokok A diletakkan bawah cahaya matahari tapi tak disiram. Dapat tak air kat situ? Tak dapatlah, cikgu. Okey. Jadi kalau tak dapat, ya? Pangkah. Betul. Ha, okay. Kemudian, pokok A diletakkan di kawasan yang terbuka. Dapat tak udara? Dapat, cikgu. Ha, ha, dapat. Macam kita boleh bernafas, ya? Okey. Okay. Baiklah. Jadi, Syafika cuba lihat tumbuhan A. Ha, subur ke? Bagaimana keadaan dia? Dia layu, cikgu. Okay, macam layu pokok sikit. Saya. Jadi kalau layu, tuliskan pemerhatian di sebelah kanan itu. Okey, okay, jadi layu. You. Baiklah, kita dah lengkapkan untuk tumbuhan A. Seterusnya kita teruskan ke tumbuhan B. Okey, tumbuhan B ni ini lah keadaannya selepas 2 minggu. Okey. Okay, jadi 2 minggu, pokok B ini diletakkan di kawasan yang terbuka juga. Di bawah cahaya matahari, kita siram setiap hari. Wah. Jadi kita lengkapkan dahulu jadual tu, eh. Okey. Okay. Untuk pokok B, dapat tak cahaya matahari? Dapat, cikgu. Dan air? Cikgu sebut tentang siram setiap hari. Jadi dapatlah air. Okey. Kemudian diletakkan di tempat kawasan yang terbuka lah dalam video tadi itu kan? Okey. Jadi dia dapat udara juga. Okey. Dan kalau Syafika dapat lihat kat sini tumbuhan B kita, betul-betul. Subur ke layu ke macam mana tu? Subur, cikgu. Okey, subur. Jadi tulis-tuliskan di sana. Okey. Okey, baik. Dan seterusnya, untuk tumbuhan C, kita letakkan di kawasan yang terbuka di bawah cahaya matahari, tetapi kali ini kita balut atau kita bungkuskan dengan plastik. Ah, ni cikgu baru buka plastik dia ni. Wow. Okey. Jadi kita lihat. Macam itu nampak dah. Terjatuh. Kesiannya. Jadi tak apa, ini kita melakukan penyiasatanlah. Kita nak tahu apakah dia punya keperluan asas. Baiklah, Syafika. Ya. Yang C ni kita letakkan di kawasan terbuka juga. Okey, ada udara. Okey. Kalau air kita siram setiap hari, tetapi tadi cikgu ikatkan ketat-ketat, dapat maksudnya tak udara? Menghalanglah yang udara di sekeliling daripada pokok mendapatnya. Jadi, pandai, cikgu, Syafika. Saya kena perbetulkan jawapan saya. Betul. Jadi, ha. X. Salah. Okey. Okay. Dan tumbuhan sini kita siram juga tahu setiap hari. Yeah. Okey, dapat air, cikgu. Dapat air, bagus. Jadi, Syafika, lihat apakah pemerhatian dia selepas 2 minggu untuk pokok C. Macam pokok A juga dia layu, cikgu. Alah, kesian layu. Okey, tuliskan. Okay. Bagus, Syafika. Baik, seterusnya. Yang ini dalam kotak. Tumbuhan D ini, okey, kita letakkan ke dalam kotak. Okey, kita siram setiap hari. Jadi apakah keputusannya? Cikgu keluarkan, eh? Okey. Okey, baru keluar ni. Kesian dia. Ini pokok D kita. Okey, pokok D. Okey, jadi pokok D ini disimpan dalam kotak. Okey, dalam kotak ini kalau kita tutup rapat-rapat, dapat tak cahaya matahari untuk D itu? Macam tak dapat je, cikgu. Hah? Tak dapat je, cikgu, sebab terhalang. Betul. Jadi saya akan pangkah di sini. Bagus, Syafika. Cahaya matahari. Okey. Okey, baik. Seterusnya, pokok D ini juga kita siram tau. Walaupun dalam kotak kita siram, kita buka, kita siram dia. Dapat tak air? Dapat air lah, cikgu. Okey. Dan yang terakhir, udara. Walaupun cikgu letakkan dalam kotak, tapi kotak ini bukan kotak yang kedap udara. Jadi, Syafika rasa dapat tak udara? Kalau bukan kedap, maksudnya dapatlah sedikit udara, ya? Betul. Walaupun sedikit. Pandai, Syafika. Jadi, apakah pemerhatian Syafika selepas 2 minggu kepada pokok ini? Masih layu jugalah, cikgu. Ya, masih layu juga. Okey, bagus. Okey. Jadinya D ialah layu. Okey, cikgu? Okey, baiklah. Lengkap jadi sudah jadual kita. Syafika dah lengkapkan jadualnya. Cikgu bagi 1 bintang dulu sebab dah bantu cikgu lengkapkan jadual. Terima kasih. Terima kasih, cikgu. Okey, baiklah. Jadi di sini sebenarnya murid-murid di rumah, okey, tumbuhan ini memerlukan keperluan asas untuk terus hidup dengan subur. Seperti tumbuhan B. Tumbuhan B. Jadi apakah keperluan asas dia? Dia mesti dapatkan cahaya matahari, dia mesti dapatkan air, dia mesti dapatkan udara. Barulah dia dapat bertumbuh dengan subur. Baiklah, Syafika. Cikgu nak bagi bintang lagi ni, tapi nak minta Syafika dan murid-murid di rumah untuk jawab soalan yang telah cikgu
letakkan di slide ini. Boleh tak Syafiqah? Boleh cikgu. Ha, okay. Dah belajar mesti kita kena jawab kan? Betul. Okey. Okay. Mari murid-murid kita tengok apakah soalannya. Syafiqah boleh tolong bacakan? Boleh cikgu. Tumbuhan memerlukan keperluan asas untuk hidup subur. Keperluan asas bagi tumbuhan ialah apa ni Syafiqah? Cikgu saya tahu ni. Okey. Rakan-rakan jom kita sama-sama jawab. Jangan tunggu Kak Syafiqah aja jawab. Okey, yang pertama matahari. Cahaya matahari. Cahaya matahari. Okay. Yang kedua udara. Pandai. Yang ketiga air. Wah, cikgu tepuk tangan dulu. Bagus. Yeay. Murid-murid kat rumah pun mesti dapat jawab dengan betul kan? Jadi, semak dulu eh. Yeah. Okey. Jadi keperluan asas bagi tumbuhan adalah yang pertama cahaya matahari, betul. Kemudian air dan udara. Yeay, baiklah. Betul. Cikgu beri satu lagi bintang pada Syafiqah. Banyaknya bintang. Eh, dah dapat tiga dah kat sini saya. Cikgu maksudnya kalau salah satu tak ada akan layulah pokok kita ya. Betul. Jadi tumbuhan memerlukan ketiga-tiga perkara ini ya ataupun elemen ini untuk terus kekal hidup. Kalau tak dapat salah satu, tak dapat cahaya matahari ke, tak dapat udara ke ataupun tak dapat air, salah satu pun dia akan layu dan dia akan mati. Ah, begitu murid-murid ya. Syafiqah. Okey, terima kasih cikgu. Baiklah cikgu, kita akan berehat sebentar. Saya pasti ramai yang tertunggu-tunggu aktiviti seterusnya. Jadi nantikan, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini di Direct TV KPM. TV KPM. Hai rakan-rakan semua, kembalinya ke rancangan Didik TV KPM bagi slot tahap 1 dan rakan-rakan Kak Syafiqah tengah sedih sedikit ya sebab kalau Kak Syafiqah tengok tumbuhan Kak Syafiqah ni berbanding dengan tumbuhan Cikgu Suhaifi, cikgu, saya punya macam kenapa cikgu punya dah berbunga? Saya punya belum ada bunga. Dan cikgu punya macam lagi tinggi dan besar. Saya punya rendah aja cikgu. Kenapa eh? Okey, baik. Okey, Syafiqah kan kita kan beli sama-sama pokok ni kan? Ya. Yeah. Tapi Syafiqah pun siram juga letakkan di tempat bawah cahaya matahari. Tapi cikgu punya tumbuhan kita walaupun sama jenis tapi tumbuhan cikgu lebih besar, ada bunga dan sebagainya. Syafiqah tak ada kan? Tak ada cikgu. Kejap cikgu fikir. Mungkin cikgu dah letakkan baja ataupun nutrien dalam pokok ini. Baja? Penting ke ada baja ni cikgu? Okey, baiklah murid-murid kat rumah. Sebenarnya baja ataupun nutrien penting ke tidak kepada tumbuhan? Kita nak tahu, kita jalankan penyiasatan sekali lagi, nak tak? Okey, penyiasatan ni saya suka cikgu. Okey, baik. Jadi, mari kita lihat bersama-sama video ini dan teliti apakah penyiasatan yang telah dilakukan untuk menyiasat kepentingan nutrien kepada tumbuhan. Mari saksikan. Jom. Baiklah cikgu, sebentar tadi kita telah lihat murid-murid kita meletakkan baju ya cikgu yang cikgu sebutkan. Jadi apakah kepentingan dan juga fungsi baju ni cikgu? Okey, baiklah. Jadi Syafiqah, kita dah lihat murid-murid kita menjalankan satu penyiasatan penting ke tidak nutrien ataupun baju diletakkan kepada tumbuhan. Kat depan kita ni atas meja ada hasilnya selepas 2 minggu juga kita jalankan penyiasatan. Okey, pokok A dan pokok B. Dua-dua adalah jenis pokok yang sama. Tetapi mari kita lihat apakah keputusannya. Dan murid-murid dan Syafiqah, tolong bantu cikgu untuk lengkapkan jadual penyiasatan
keperluan nutrien kepada tumbuhan. Boleh Syafiqah? Ya, cikgu boleh. Ha, bintang kat cikgu ni banyak lagi ni Syafiqah. Ha, kalau lengkapkan dengan betul, cikgu bagi satu bintang lagi nak. Okey, tak sabar saya cikgu. Okey, kita ada pokok A dan B di sini cikgu. Okey, pokok A. Baik. Jadi berdasarkan video tadi yang kita baru lihat, pokok A diletakkan yang hitam-hitam tu adalah baja organik. Jadi kalau diletakkan baja organik, pokok A dapat tak nutrien? Dapatlah cikgu. Okey, kalau dapat tandakan betul. Right. Okey, pokok A dapat nutrien. Dan apakah pemerhatian terhadap pokok A di depan kita ni? Daunnya ke, ketinggiannya ke? Cikgu, kalau dari segi pemerhatian mata kasar, saya nampak A ni dia lagi tinggi. Okey, lagi tinggi. Dua-dua ada buah, tetapi B dia lagi rendah dan dia ada kuning sikit. Daunnya kuning sikit kan? Okey, jadi pokok A daunnya lebih warna apa? Berwarna hijau. Hijau dan daunnya lebih? Lebih kembang dan besar. Bagus. Jadi tuliskan pemerhatian di situ. Okey. Mungkin saiznya lebih? Okey. Lebih apa tadi tu? Lebih tinggi. Okey, saiz tinggi. Daunnya pula? Lagi besar. Lagi besar. Dan buah yang dihasilkan juga? Daunnya lagi Dan juga? Okay. Buah yang dihasilkan juga adalah? Adalah? Wah, lagi besar juga cikgu. Lagi besar. Okey, baiklah. Baik, jadi kita dah lengkapkan tumbuhan A kita. Jadi tumbuhan A kita mendapat nutrien dan daunnya lebih hijau, buahnya lebih besar, lebih tinggi saiznya. Betul? Betul tak murid-murid kat rumah? Okey, dan kita lengkapkan pula untuk yang B kita ni. Okey. Okey, melalui video tadi kita dapat lihat bahawa tumbuhan B kita ini tak diletakkan baja ataupun baja organik tadi itulah. Ya. Jadi kalau tak diletakkan, adakah tumbuhan B kita dapat nutrien? Tak dapatlah macam tu cikgu. Mungkin tak dapat atau mungkin kurang nutriennya. Jadi boleh tak Syafiqah tolong lengkapkan di situ nutriennya? Okay. Tidak mendapat nutrien. Okey, baiklah. Jadi pemerhatian dia selepas 2 minggu. Apa yang Syafiqah dapat lihat? Di B kita nampak ni daun dia macam mana? Warna apa? Daun dia warna kecoklatan macam kuning-kuning sikit cikgu. Okey, daunnya agak coklat dan agak kuning sikit. Kenapa jadi macam tu? Kerana mungkinlah kat sini dia kurang nutrien. Kurang nutrien pada tempat dia diletakkan tersebut. Jadi saiz daun dia pula macam mana Syafiqah? Saiznya rendah cikgu. Saiz ketinggiannya adalah rendah, saiz daun dia adalah lebih kecil. Kecil berbanding tumbuhan A. Baik. Jadi Syafiqah, cikgu semak jadual jadual Syafiqah tulis tadi tu. Betul ke cikgu? Kuning, saiz rendah. Okey, baik. Syafiqah dah bantu cikgu dan murid-murid di rumah juga dalam masa sama turut bantu cikgu untuk lengkapkan jadual kita. Okey. Jadi cikgu berikan Syafiqah lagi satu bintang. Yeay, banyaknya. Cikgu. Terima kasih. Saya dah dapat 4 bintang. Harapnya murid di rumah pun dapat bintang yang sama banyak dengan Kak Syafiqah. Okey, baiklah. Jadi kat sini berdasarkan jadual kita, kita dapat buat kesimpulan bahawa nutrien ini penting ke tidak kepada tumbuhan Syafiqah? Sangat penting cikgu. Untuk membantu dia punya kesuburan. Kesuburan dan pertumbuhan pokok tersebut. Baiklah Syafiqah. Jadi Syafiqah, Syafiqah sepanjang pembelajaran cikgu hari ini, Syafiqah dah banyak tolong cikgu. Betul. Okey, tapi sebelum tu, mari kita lihat cikgu nak bagi satu kuis hari ini. Okey, kuis dapat bintang juga ke cikgu? Dapat bintang. Kat tangan cikgu ada 3 bintang. Jadi, kita bagi satu jawapan yang betul, satu bintang. Ya. Okey. Okay, baiklah. Syafiqah boleh tolong bacakan soalan? Boleh cikgu. Okey. Tempat kosong dan tempat kosong ialah keperluan asas tumbuhan. Apakah keperluan asas tumbuhan murid-murid tadi? Apakah keperluan asasnya? Apa dia? Cikgu, saya rasa saya ingat yang tiga-tiga ni memang saya dah hafal dah. Okay. Yang pertama cahaya matahari, baik. Kedua udara dan yang terakhir air. Okey, mari kita simak betul tak Syafiqah jawab tadi itu. Okey, air ada, udara dan cahaya matahari. Betul. Okay. Jadi air, cahaya dan udara matahari ialah keperluan asas bagi tumbuhan. Tahniah Syafiqah. Okey cikgu. Baiklah, soalan yang kedua Syafiqah. Okey, tempat kosong ialah keperluan penting dalam pembesaran tumbuhan supaya dapat bertumbuh dengan subur. Apakah yang kita perlu letakkan supaya tumbuhan itu hidup dengan subur? Cikgu ni masih lagi segar di minda saya, iaitu nutrien. Nutrien. Kita semak. Betul, nutrien ialah keperluan asas
Yang penting dalam nutrien adalah keperluan penting dalam pembesaran tumbuhan supaya dapat bertumbuh dengan subur. Baiklah, cikgu beri satu lagi bintang pada Syafika. Terima kasih, cikgu. Wah, ada berapa bintang tu Syafika? Cuba kira. Kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah. Okey, dah ada 6 bintang. Tahniah Syafika. Syafika telah membantu cikgu. Murid-murid pun dah bantu cikgu sepanjang pembelajaran kita pada hari ini. Okey, Syafika dah tolong cikgu lengkapkan urutan peringkat pembesaran dengan menggunakan kad gambar dan carta alif. Betul. Kemudian Syafika dah tahu dah apa itu keperluan asas melalui penyiasatan yang kita telah jalankan sebentar tadi. Dan Syafika juga tahu keperluan nutrien itu sangat penting untuk mengekalkan tumbuhan supaya terus hidup dan juga lebih subur. Jadi, objektif pembelajaran kita pada hari ini dah tercapai. Wah. Alhamdulillah. Baiklah cikgu, mungkin kita boleh dapatkan bagi murid-murid di rumah yang ingin mendapatkan latihan pengukuhan bahan untuk kelas hari ini, di manakah mereka boleh mengakses cikgu? Okey, baiklah. Jadi kalau murid-murid di rumah nak tahu nak dapatkan latihan pengukuhan lebih lanjut, kita boleh layari portal Sumberku. Kat situ ada banyak latihan-latihan yang murid boleh cuba jawab sendiri. Okey, fautan yang tertera di skrin sekarang. Baiklah cikgu, kita dah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih cikgu kerana berada bersama kami dan berkongsi ilmu pada hari ini. Tidak lupa juga kepada jurubahasa isyarat kita, cikgu Zaharatul Azma. Terima kasih cikgu. Dan kepada anda semua, terima kasih kerana menonton, setia menonton Didik TV sampai bila-bila. Kita akan kembali lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye-bye. Marilah muridku, kita belajar keperluan asas dan tumbesaran. Mula biji benih terus bercambah jadi anak pokok, semakin membesar tumbuhan kita jadi pokok berbunga. Dan selepas itu peringkat terakhir, pokok berbuah sempurnalah ia. Good, Jamika. Ingatlah muridku keperluan asas, air, udara, cahaya matahari, penting untuk semua untuk terus hidup kekal subur. Satu hari nanti kita akan berteduh bawah tumbuhan yang telah pembesaran keperluan asas, pentingnya nutrien. Didik TV KPM.